Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Jambi mampu mengendalikan inflasi periode April 2023 menjadi 3,78%. Angka itu turun dari periode Maret yang mencapai 5,24%. Gubernur Jamil Haris mengatakan salah satu skema yang diterapkan dalam pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID, yaitu dengan menjaga tata kelola niaga. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, berita JEK TV juga dapat diakses melalui YouTube resmi JEK TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbarui informasi Anda melalui saluran berita resmi JEK TV. Akhir kata, saya Rinda Udina pamit undur diri. Sampai jumpa JEK TV, inspirasi kita. Inflasi Provinsi Jambi periode April 2023 menjadi 3,78% atau jauh turun pada periode Maret yang mencapai 5,24%. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jambel Haris usai rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Menteri Dalam Negeri secara virtual di kediaman dinasnya Rabu 3 Mei 2023. Al-Haris menyebutkan dengan angka 3,78 tersebut menjadikan Jambi sebagai provinsi dengan inflasi terendah nomor 6 pada periode April 2023. Atau inflasi Jambi berada di bawah angka inflasi rata-rata nasional. Dijelaskan Al-Haris, Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID khawatir harga-harga tidak bisa dikendalikan pada saat bulan Ramadan lalu. Namun dengan skema yang diterapkan, yakni dengan menjaga tata kelola niaga, seperti menjaga arus pasokan dan menekan harga di pasaran, inflasi Jambi dapat dikendalikan. Kita prinsipnya tidak terlalu fokus untuk pasar. Kita fokus memperbaiki tata kelola tata niaganya. Arus pasokan barang antara supply dan demand yang kita perbaiki sebetulnya. Nah, kalau supply-nya bagus, tersediaannya komoditi itu, kemudian juga tidak ada hambatan di jalan. Nah, ini saya kira ini bagus sebetulnya. Yang bahaya itu kalau tidak ada komoditinya, ada kelangkaan, harganya melonjak naik gitu kan. Al-Haris menambahkan saat ini harga kebutuhan pokok masyarakat di pasaran stabil, termasuk pasokan dari luar Jambi juga tidak ada hambatan. Sebab itu ia berharap kondisi ini tetap berlangsung, sehingga masyarakat memiliki daya beli dan daya jual yang seimbang. Rian Cencen, JEK TV, melaporkan.